Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang mahasiswi diperkosa suami dosen di Palembang, Sumatera Selatan. Mahasiswi Universitas Negeri ini diperkosa dengan ancaman tidak lulus kuliah. Pemerkosaan terjadi ketika mahasiswi berinisial BR meminta bimbingan skripsi terhadap istri pelaku yang seorang dosen. Karena sang istri tidak ada di rumah, pelaku pun secara paksa mengajak korban berbuat asusila. Tak terima perlakuan yang dialaminya, korban melaporkan pelaku ke polisi Resort Kota Palembang. Untuk melengkapi laporan, polisi akan memanggil pelaku dan melakukan pemeriksaan atas laporan korban. Baik, memang di SPKT Polresta Palembang telah menerima laporan mengenai dugaan perbuatan asusila dari seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Palembang yang dilakukan oleh salah satu dosen ya. Nah, ini yang akan kita tindak lanjuti. Dari penyidik juga akan segera melakukan visum terhadap korban.